Sementara itu, usai memeriksa tiga hakim MK, Ketua MK-MK Jimli Asyidiki menyebut MK memiliki sejumlah masalah, salah satunya berkaitan dengan dugaan adanya konflik kepentingan. Intinya, banyak sekali masalah yang kami temukan, ya, jadi dari tiga hakim ini saja, muntahan masalahnya ternyata banyak sekali. Jadi kami mengucapkan terima kasih pada masing-masing hakim, dengan nanti meskipun semua hakim ini terlapor, tapi kan tingkat tuduhan pelanggarannya beda-beda. Nah, nanti biar kami memeriksanya, harapannya tidak lain supaya kepercayaan publik bisa kembali. Ya, putusan kami nanti diharapkan jadi solusi kalau bisa gitu ya. Banyak sekali masalahnya. Ya. Masalahnya kan sudah di sidang tadi, nggak ikut. Terkait dengan mekanisme dalam memutuskan keputusan ya, pasal jadi, 90 atau ada masalah? Ya, tadi kan di sidang kan ada satu masalah hubungan kekerabatan. Ya, di mana hakim diharuskan mundur dari perkara, itu tidak mundur. Itu kan banyak tadi, hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua, soal berbicara, hakim berbicara di depan publik ya, mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Nah, gitu loh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.